Melihat kondisi ekonomi di Papua Barat saat ini yang belum berjalan stabil, Kamar Dagang dan Industri Papua Barat berkomitmen akan merangkul pengusaha untuk bangkit kembali membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Kamar Dagang dan Industri menyusun program kerja, terutama kerjasama antara Kadin dan pemerintah, untuk membantu para pengusaha, utamanya dalam pengurusan administrasi. Hal ini dilakukan mengingat hampir sebagian besar usaha yang ada di Papua Barat sulit untuk dipasarkan. Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri akan membantu pengusaha di Papua untuk kembali menggeliat dengan berbagai kemudahan. Banyak potensi, tapi siapa yang mau beli? Dan untuk datang ke pasar itu transportnya mahal. Bagaimana kalian cari solusi? Nah, itulah hari ini kita rapat di sini dan kami menampung seluruh masukan dari kalian kabupaten kota dan kita sama-sama mencari jalan pemecahan. Dalam rapat koordinasi perdana Kamar Dagang dan Industri Papua Barat, menampung semua permasalahan para pengusaha dari setiap kabupaten dan kota untuk dicarikan solusi terbaik demi mewujudkan ekonomi yang lebih baik di Papua Barat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.